شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية أما بعد. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan hidup di dunia ini, dan kita masih diberi kehidupan hati. Hati kita masih hidup karena kita masih berada di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring sejalan, jasad masih hidup dan hati pun tetap masih hidup. Semoga hati kita tetap hidup sampai jasad kita mati. Karena hati itulah nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika satu saat nanti bertemu dengannya. Dan hati yang salim, hati yang hidup di atas hidayah, itulah si pemilik hati akan mendapatkan keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Su'ara, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari tidak lagi ada gunanya, tidak lagi bermanfaat harta sebanyak apapun, dan anak-anak sehebat apapun, melainkan orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang ketika jasad pembungkus hati itu mati, hatinya masih hidup di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita tetap hidup, maka mari kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk menjalankannya dengan ikhlas. Di antaranya pada kesempatan malam hari ini, dengan ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, menjalankan segenap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, zikir, doa, dan kita sekarang insya Allah belajar agama. Ini merupakan ibadah yang sangat utama dan merupakan modal utama untuk memperbaiki ibadah kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kaji kitab Riyadhus Shalihin, masih ingin menuntaskan insyaallah hadis kursi, belum selesai-selesai bab al-mujahadah, hadis yang terakhir dalam bab itu. Selanjutnya yang belum kita baca dan kita pahami kandungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis tersebut, ya ibadi
innakum lang tablugu durri fatadurruni walan tablugu naf'i fatangfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidaklah akan sampai memberikan mudarat kepadaku sehingga kalian mampu menimpakan mudarat kepadaku, dan kalian tidaklah akan sampai memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian mampu memberikan manfaat kepadaku. Allah tidak butuh makhluk, justru makhluklah yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh amal-amal kita, justru kitalah yang butuh amal-amal kebaikan kita. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, tidak berkurang keterpujiannya dan kekayaannya karena kita melakukan kesalahan, dan tidaklah menjadi bertambah keterpujiannya dan kemahakayaannya sekiranya kita melakukan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qayyumiyah, artinya maha mandiri, la yahtaju ila ghairihi, tidak membutuhkan sedikit pun kepada selain Allah. Sebagaimana Allah jelaskan tentang sifat al-qayyumiyah ini di dalam salah satu namanya yang tertera di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, yang maha hidup lagi maha mandiri, maha berdiri sendiri di dalam mengurusi seluruh makhluknya. Al-Qayyumiyah. Nah, jadi kita kalau ngaji tauhid ini, kata Imam Ibnu Qayyim, merupakan ilmu yang paling tinggi dalam Islam. Karena kita sedang mengenal Allah. Kita mempelajari tentang Allah, Rabb kita, ilah kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba-hambanya yang sedang berusaha mengenal dengan benar tentang Rabb-nya, tentang ilahnya. Di antaranya kita mengenal Allah dihantarkan di dalam penjelasan hadis kudsi ini. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnatum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki say'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya, nah, kalimat seandainya itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Perlu kita mempelajari ucapan seandainya. Ada kata seandainya yang itu tercela dan menunjukkan kelemahan sabar dan kelemahan keyakinan terhadap takdir. Kalau kita mengatakan seandainya ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in asabaka syai'un, maka kalau menimpa sesuatu musibah kepadamu, fala taqul, janganlah engkau mengatakan, lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Kalau ya ditimpa sesuatu musibah, jangan kamu mengatakan, seandainya saya melakukan ini tentu hasilnya begini dan begitu. Walakin kul qad qadarallahu wa masya'a fa'ala. Tapi katakanlah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang Dia kehendaki, maka Dia berbuat. Jangan mengatakan seandainya. Mengapa ini tercela kalau mengucapkan seandainya ketika mendapatkan musibah? Nabi menjelaskan alasannya. Fa inna lau
taftahu amala syaitan. Karena ucapan seandainya itu membuka perbuatan setan. Yeah. Jadi tidak boleh kita mengatakan seandainya kalau sudah mendapatkan musibah. Kita harus bersabar dan kita mengatakan Allah sudah mentakdirkan itu. Tetapi kalau lau atau seandainya yang lain, dalam konteks yang lain, boleh-boleh saja. Dan Allah pun berkata, berfirman dengan mengucapkan seandainya dalam konteks yang lain, hanya mengumpamakan, hanya mempermisalkan. Dalam hadis kursi ini Allah mengatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya kalian semua, mulai makhluk yang pertama sampai yang terakhir. Kalau manusia kan yang pertama Adam, yang terakhir tidak tahu namanya siapa. Mungkin ya Adam juga, mungkin yang lainnya. Ada Adam pertama, ada Adam yang terakhir, mungkin kita gak tahu. Pokoknya intinya manusia yang pertama dan sampai manusia yang terakhir. Wa insakum wa jinnakum. Nah ini dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Ya, mereka itu berada pada ya, hati yang paling bertakwa di antara kalian. Maka hal itu tidaklah menambah sedikit pun dalam kekerajaanku, dalam kekuasaanku. Dan ini menunjukkan Allah itu tidaklah butuh dengan amalan hamba-hambanya, dan amalan hamba-hambanya tidak mempengaruhinya sedikit pun juga. Ya. Kalau semua manusia mulai awal sampai yang akhir, semua jin mulai yang awal sampai yang akhir, semuanya berada pada tingkatan ketakwaan yang paling tinggi, Allah tidak terpengaruh dengan itu semua. Jangan GR kita. Ini berarti salah sangka terhadap sifat Allah, bahwa kalau kita ini beriman, beramal soleh, wah ini Allah ini akan bertambah keterpujiannya, akan bertambah kemahaagungannya. Tidak sama sekali. Tetap Allah seperti itu. Ya. Karena kita beriman, bertakwa, itu pun hakikatnya dari Allah. Dengan taufiknya, dengan pertolongannya. Nah ini mengajari kita untuk tawadu dan berusaha membersihkan hati dari sifat ujub, bangga terhadap diri sendiri. Kalaupun kita berhasil mewujudkan kebaikan, ibadah, dan amal soleh. Harusnya kalau kita berhasil mewujudkan kebaikan, ibadah, dan amal soleh, bersyukur kepada Allah, karena hakikatnya itu dari Allah, dan akan menambah pahalanya. Coba perhatikan, misalnya kita sekarang berhasil berada di sini, sederhana aja contohnya. Kita sholat maghrib berjamaah, masya Allah, ya kan? Kita sholat sunnah rawatib, kemudian juga ikut pengajian, ya. Harus kita akui, itu loh, pertolongan dan taufik dari Allah. Jangan sombong dalam diri kita. Pilihan, hamba pilihan, ya. Yang lain-lainnya, wah itu manusia lalai semua. Aku ini hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah. Mereka itu seperti buih di lautan lah. Gitu. Ya, jadi langsung mengecap seperti itu. Ya, kita tidak usah seperti itu. Lihatlah diri sendiri saja. Ya, ketika kita berhasil mewujudkan kebaikan ini, sadari itu pertolongan dan taufik dari Allah. Oleh karena itu, yang kedua, kita syukuri. Nah, dengan syukur itu kan mendatangkan pahala yang kedua. Bisa pahala double. Karena bersyukur itu kan atas anugerah Allah. Jangan dikira anugerah Allah itu cuma materi. Cuma kesehatan. Cuma dikasih jodoh. Cuma dikasih keturunan. Cuma dikasih pangkat.
ketakwaan, kesolehan, bisa ibadah dengan baik, itu pun anugerah dari Allah. Maka harus kita tindak lanjuti dan kita respon dengan syukur. Maka akhirnya bertambah lagi pahalanya dari syukur itu. Begitu. Ya. Nah, jadi kita belajar untuk tawadu. Bahkan tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diterangkan dalam hadis kursi ini, tidak ada pengaruhnya kesolehan kita, ketakwaan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, seandainya kalian semua, bangsa manusia dan bangsa jin, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, berada pada posisi sebagai hamba-hamba Allah yang paling fajir, lawan dari paling takwa, paling fajir, paling berbuat maksiat, gitu loh. Seandainya begitu keadaannya seluruh hamba Allah, maka itu kata Allah tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaannya, tidak berpengaruh kepada Allah. Nah, ini kita harus paham sepaham-pahamnya. Ya, kemudian berikutnya. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Mana qasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua, bangsa manusia dan bangsa jin, mulai yang pertama sampai yang terakhir, kalian berdiri di sebuah tempat yang datar, di sebuah pelataran, kemudian meminta kepada aku, kata Allah. Mereka meminta kepada aku. Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan yang bermacam-macam sesuai dengan yang diinginkan. Maka aku, kata Allah, akan memberi kepada setiap manusia apa yang dimintanya. Dan hal itu tidaklah mengurangi dari apa-apa yang ada di sisiku berupa khazanah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berkurang, melainkan berkurangnya digambarkan seperti sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Jarum, sebatang jarum. Jarum itu kan kecil ya. Kalau besar bukan jarum namanya, paku. Lebih besar lagi linggis. Itu. Kalau jarum mesti apa? Kecil. Atau mungkin ada jarum yang agak besar lah, jarum karung gitu. Agak besar. Pokoknya benda kecil. Dimasukkan ke dalam lautan. Kemudian diangkat. Nah, air lautan yang menempel di sebatang jarum itu, itu perumpamaan untuk pemberian Allah yang diberikan kepada seluruh manusia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkurangnya itu kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Lautan, air yang ada di lautan luas itu diambil dengan cara bagaimana? Bukan diambil pakai ember, bukan disedot pakai pompa air, bukan. Tapi pakai apa? Pakai jarum, dicelupkan lalu diangkat. Kira-kira kelihatan gak berkurangnya? Mas, intinya sudah dianggap tidak berkurang lah itu. Ini menggambarkan betapa kaya rayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Lah kok kenapa Pak, kalau Allah kaya raya kok saya dikasihnya sedikit banget sih Pak? Nah, ini
sabar dulu. Kan kita hidup di dunia ini ujian. Kan sudah diterangkan dalam hadis Nabi, Allah menyiapkan 100 rahmat. Satu rahmat diberikan di dunia dan itu diroyok sekian makhluk. Ya, satu rahmat ini loh. Kita royokan ini. Manusia, jin dan sebagainya. Binatang ya. Yang mukmin, yang kafir. Ini ngeroyok satu rahmat. Sisanya yang 99 ditunda diberikannya di sorga, di akhirat. Ya. Itu yang diberikan dan disiapkan untuk manusia. Adapun hakikatnya yang Allah miliki tidak bisa kita bayangkan seberapa banyaknya. Sudah digambarkan apa yang ada di sisi Allah itu seperti lautan air di samudra yang luas. Yang diberikan kepada manusia yang seluruhnya meminta itu seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan lalu diambil lagi. Itulah yang menempel di jarum, apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang memintanya. Ya. Nah, ini menjelaskan tentang salah satu sifat Allah, bahwa Allah itu maha kaya. Maka kita ya, dengan pengetahuan bahwa Allah maha kaya, di sisi yang lain juga kita punya pengetahuan Allah itu Al-Karim, maha dermawan, Al-Mannan, maha pemberi. Maka kita sangat bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta apapun yang bermanfaat untuk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah, kekayaan Allah begitu luasnya. Ya. Kalau kita kan mau mendatangi manusia untuk dimintai pertolongannya, begitu kita tahu ternyata orang yang mau kita mintai tolong itu miskin, wah jadinya kita lemas gitu. Ya, misalnya kita mau mendatangi seseorang untuk berhutang. Di tengah jalan ketemu teman yang lain, mau kemana kamu? Ke si fulan, mau apa? Mau ngutang. Aduh, jangan ngutang ke dia. Dia itu lagi bangkrut usahanya. Hutangnya pun banyak, lemes sudah, gak jadi diteruskan perjalanannya. Balik lagi. Atau mungkin jadinya, ya sudah kalau itu ngutang aja sama kamu gitu. Nah. Tetapi kita membandingkan kias secara aulawiyah, setelah kita tahu betapa kayanya Allah, dermawannya Allah, sudah kita banyaklah mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kita beriman, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ini pelajaran tauhid sangat bermanfaat untuk bisa menyikapi hidup dengan sebaik-baiknya. Dilanjutkan, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghairu dzalika falayalumanna illa nafsah. Nah, itu tadi yang saya singgung. Ya. Terakhir dalam hadis kursi ini Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amal-amal kalian yang aku simpan amal-amal itu untuk kalian. Allah catat, Allah simpan, tidaklah Allah menyia-nyiakan amal-amal kebaikan kita. Ini pelajarannya banyak sekali kalau kita renungkan itu. Pertama, Allah mengatakan innama hiya a'malukum. Amal ini dinisbatkan kepada kita yang beramal. Ini maksudnya secara zahirnya. Adapun secara hakikatnya kan semua makhluknya berikut amal-amalnya kan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan dalam surah As-Saffat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal-amal kalian. Secara hakikatnya. Tapi secara zahirnya amal-amal itu dinisbatkan kepada pengamal.
Ini artinya menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa amal-amal inilah akan menjadi sebab yang beramal mendapatkan balasan. Karena apa? Berdasarkan hasil usahanya, secara zahirnya begitu. Ya kan? Makanya Allah sandarkan kepada yang beramal kalian, itu zahirnya. Ya. Kemudian uhsihalakum. Nah, ini juga pelajaran. Ingat, segala amal kita ini tidaklah hilang begitu saja. Masya Allah, ini yang menakutkan, Pak ya. Segala perbuatan, segala ucapan kita ini terekam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah terucap suatu ucapan yang keluar dari lisan melainkan dicatat oleh raqib atid, malaikat pencatat. Sampai-sampai para ulama menjelaskan, bukan hanya ucapan yang bernilai ibadah dan bernilai dosa, ucapan yang mubah pun dicatat. Ya. Demikian gerakan anggota tubuh kita, amal kita. Demikian perkataan dan amal hati itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kita lalai dan lupa. Walaupun sudah tahu tapi lalai. Kalau diingat-ingat terus, waduh, kita jadinya harus hati-hati betul gitu ya. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wajib berkata yang baik, atau kalau tidak apa? Diam. Karena ini disimpan oleh Allah, direkam oleh Allah. Uhsiha, kata Allah, disimpan, direkam secara sempurna dan secara mendetail sesuai dengan faktanya. Takut kita ini. Dari dulu sampai sekarang, aduh, sudah ngomong apa saja ya ini. Aduh. Dari dulu sampai sekarang sudah berbuat apa saja, direkam oleh Allah. Makanya mumpung masih ada kesempatan, ayo ingat-ingat kesalahan kita. Lalu kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tobat yang sebenar-benarnya. Maka dengan sebab itu, insya Allah, Allah akan menghapus dari rekamannya itu yang buruk-buruknya, yang tersisa yang baik-baiknya. Dengan sebab apa? Taubat nasuha. Itu sudah kita bahas di penggalan hadis kursi yang sebelumnya itu, tentang masalah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini terus terang banyak lalai. Ilmu banyak, pengamalan tidak seiring dengan banyaknya ilmu. Jujur saja kepada diri sendiri. Ilmu diterima tapi seolah-olah menguap begitu saja. Ya, nah ini kita mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan kebaikan, ilmu yang bisa menyelamatkan nasib hidup kita. Ya, disimpan, uhsiha. Ya, ingat ini, selalu kita ingat ini. Kalau kita merasa, aduh, ngomongnya ini dosa ini, ah, bertobat pada Allah. Aduh, perbuatan saya ini dosa, bertaubat kepada Allah. Supaya apa? Nanti dihapus kembali oleh Allah dalam catatan itu. Kalau tidak dengan taubat, tidak dengan istighfar, tidak dengan sebab yang lainnya, aduh, ini khawatir. Ini terus tercatat hingga dibawa mati, lalu ketika kita disidang di hadapan Allah, ditunjukkan oleh Allah. Ya. Akan dipersoalkan, diperkarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana tidak ada beralibi dan pembelaan, hanya pembalasan. Sebagaimana dalam kelanjutan hadis kursi ini, summa uwaffikum iyaha. Kemudian aku memberikan balasan yang setimpal atas amal-amal itu. Ya. Yang baik dengan kebaikan, dengan kenikmatan. Yang buruk dengan keburukan, dengan kesengsaraan.
Nah, ini kita harus sudah serius ya, yang muda segala amalnya, segala perbuatannya. Ya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Nah, itu tadi ajaran tawadhu. Kita bisa berbuat baik, kita bisa beribadah, ya. Kembalikan kepada Allah yang memang dialah hakikatnya satu-satunya yang menjadikan kita bisa begini. Tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik dari Allah, kita enggak akan bisa apa, berbuat apa-apa. Ya. Puji Allah, syukuri itu. Jadi kalau habis berbuat baik itu alhamdulillah. Ya, memuji Allah atas pertolongan dan taufiknya saya bisa melakukan kebaikan. Ya. Jangan malah kita menunggu dipuji manusia. Kita harus memuji Allah atas kebaikan yang telah berhasil kita wujudkan. Ya, makanya hati-hati dengan pujian itu. Itu lebih buruk daripada celaan pujian itu. Karena apa? Karena kita sebagai hamba Allah itu bukan tempatnya dipuji. Yang tempatnya dipuji itu Allah yang Maha terpuji. Kita ini tempatnya banyak kesalahan dan cacat. Sebenarnya lebih baik dicela, sekalipun kita tidak harap-harap dicela juga. Tapi efeknya itu lebih baik dicela daripada dipuji. Gitu. Makanya sudahlah, anggap saja basi lah kalau kita itu pengen dipuji orang, disanjung orang. Basi itu. Karena kita semakin lama ini semakin tua. Dan kita itu semakin menjauhi dunia, mendekati akhirat. Dengan sebab kesombongan-kesombongan, ujub dan ingin dipuji itu membuat kebaikan kita rontok sehingga tidak bisa dibawa mati. Eman, kita belajar di sini dalam ajaran hadis kursi ini, kalau kamu mendapatkan kebaikan yang telah kamu lakukan, puji Allah, jangan memuji diri sendiri plus berharap dipuji oleh orang lain lagi. Puji Allah, alhamdulillah. Ya, nah ini ya, sehingga nanti nilai pahalanya utuh. Bahkan Allah akan tambahkan karena kita bersyukur atas kebaikan Allah tadi. Ya. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, artinya keburukan, amal-amal yang buruk, kelakuan yang buruk, perkataan yang buruk, kesalahan, ya. Adabnya jangan disandarkan kepada Allah. Ya, adabnya begitu. Sandarkan kepada diri sendiri. Itu adabnya. Maka di sini dikatakan oleh Allah Taala, "Wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsahu." Kalau dia menjumpai apa yang dia lakukan itu keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Celaklah dirinya sendiri. Salahkan dirinya sendiri. Sesali. Begitu adabnya. Ya. Nah, ini diajari oleh Allah Ta'ala sikap yang benar, sikap yang tawadhu seorang hamba itu. Kalau berhasil melakukan kebaikan, puji Allah. Kalau melakukan kejelekan, celaklah dirinya. Jangan cari-cari pembenaran dan jangan nyalah-nyalahin yang lain lah, salahkan dirinya sendiri. Begitu. Sehingga kemudian dia menyesali kesalahan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau seseorang di akhirat masuk neraka, ya, dengan sebab dosa-dosanya, tidak layak menyalahkan Allah, ya salahkan dirinya sendiri. Kurang apa Allah di dunia telah menurunkan hujjah berupa para rasul, kitab suci, diberinya akal yang sehat untuk hamba-hambanya ini, dan syariat yang Allah bebankan kepada manusia ini juga sesuai dengan kemampuannya, bukan di luar
kemampuannya. Maka tidak ada alasan untuk kemudian menyalah-nyalahkan yang lain selain menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini hadirin wal hadirat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhir sudah penjelasan dari hadis qudsi yang merupakan hadis terakhir dalam bab al-mujahadah, ya. Diingat-ingat bab mujahadah artinya kesungguhan. Tanpa kesungguhan bagaimana mungkin kita bisa meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Jadi membutuhkan kesungguhan. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizan. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat bagimu. Jangan lupakan minta tolong kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Ini beberapa hal yang merupakan kunci untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita inginkan bagi seorang mukmin yang cerdas ini, yang paling tinggi adalah sorga. Apalagi kalau bukan sorga. Mau minta yang lain lagi, ya, sudah banyaklah kita dapatkan, kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Ya begitu-begitu sajalah nikmatnya itu, tidak hakiki dan tidak terus nikmatnya itu. Coba antum sebutkan kenikmatan duniawi, itulah nanti berujung kepada keletihan. Iya kan? Rekreasi, coba antum rekreasi terus-terusan, lama-lama lah capek, lalu pingin pulang. Apalagi makan, makanan apa yang paling enak? Antum makan terus, grafiknya begini. Ya, semakin lama semakin naik, enak-enak, tak sampai puncaknya diteruskan, kurang enak, lebih tidak enak, tambah lama tambah gak enak, dipaksakan terus, muntah akhirnya. Walaupun itu makanan yang paling enak. Apalagi di dunia ini kenikmatan. Berjima, nah, kita vulgar aja lah, sudah pada gede kok. Itu kalau sudah puas, diteruskan, dah enak. Harus istirahat. Jadi apa di dunia ini? Tidak ada yang sempurna. Bahkan mungkin banyak sudah yang sudah kita rasakan. Seiring dengan usia yang sudah tua seperti ini, maka cari dan harus kita dapatkan selain sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kesungguhan. Kita kerahkan segala kemampuan, segala potensi, segala tekad untuk bisa meraih sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita futur, ketika kita lemah, semangati diri sendiri. Bangkit lagi. Dan perlulah kita bergaul dengan orang-orang yang sevisi dan semisi dalam hidup ini, sehingga mereka akan mempengaruhi kita untuk memberikan semangat di saat kita lemah semangat. Mengingatkan kita pada saat kita lalai. Ya, seperti itu. Ya, semoga kita bisa tetap istiqomah. Dalam menjalankan kebenaran dan kebaikan, dan semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita di akhirat berhasil meraih kesuksesan berupa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau doa itu dikabulkan oleh Allah akan terjadi suatu keajaiban pada diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan tidak ada tanya jawab karena saya kira kalau materi ini sudah jelas, insya Allah mungkin nanti di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.